Hi, welcome back to my channel. Kali ini aku akan masak soto. Gimana membuatnya? Simak videonya sampai habis ya. Ini bahan-bahannya ada setengah ekor ayam negeri. Terus bumbunya ada yang dihaluskan, ada yang cuma digeprek, moms. Ini yang dihaluskan ada kemiri, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, sama pala separuh. Nah, kemirinya nanti bisa disangrai. Buat lada sama ketumbarnya aku pakai yang bubuk. Terus untuk ini serai, daun jeruk sama salam sama lengkuasnya nanti digeprek, direbus bareng sama ayamnya. Untuk toppingnya nanti ada toge, daun bawang sama seledri, terus ini cabai sama bawangnya buat sambalnya. Ini jeruk nipis. Terus ini ada kol buat topping juga, tomatnya juga nanti buat topping. Ini ada bihun atau bisa pakai soun juga, ini buat sajian sotonya juga nanti buat pelengkapnya. Lanjut kita haluskan bumbu, kita goreng bumbu halusnya sampai wangi. Kita rebus ayamnya, ini pakai salam serai sama lengkuas, kita rebus. Nah, ini nyampe keluar sarinya ya, baru kita masukkan bumbu halusnya. Nanti kalau sudah matang, ayamnya kita angkat terus kita goreng. Untuk yang belum subscribe boleh di subscribe ya. Yang sudah silakan tonton videonya sampai habis. Nah, ini ayamnya nanti kita angkat terus kita goreng. Nah, nanti ayamnya kalau udah goreng kering nanti kita suwir-suwir buat topping di sotonya. Lanjut, ini cara penyajiannya, kita susun soun, kol, terus toge yang sudah direbus, daun seledri sama ayam gorengnya, daun bawang kita susun, terus nanti kita tinggal kasih kuahnya yang sudah dipanasin. Di sini udah kita tambahin tomat. Ini sudah matang, mas. Kita tinggal penyajian aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.